Platform musik islami terbesar di dunia telah hadir di Play Store. Jelajahi musik islami seperti pop religi, nasyid, qasidah, dan lainnya. Pilih playlist dan jadikan favorit Anda. Putar musik yang Anda simpan tanpa koneksi internet. Simak konten video dakwah dan event Islamic Tunes. Kala malam sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini pergi membasuh diri untuk menghadapmu, oh Tuhan. Hadapanmu tangisanku keharuan, hamba yang lemah serta hina, engkau terima jua mendekati, bersiung di bawah duri kebesaranmu. Tuhan hamba belum pasti bagaimana penerimaanmu dikala mendengar pengaduanku. Ku yakin kau tak mengkiri, dalam wahyu yang kau nuzulkan kau berjanji menerima pengaduanku. Sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Ampunanmu Tuhan lebih besar dari kesalahan insan. Yakin pada keampunanmu Tuhan, bukan tidak lembab dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini
pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati. Bersimpung di bawah duri kebesaran-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video tadilah dari Tuan Haji Munif Hijaz. Selamat bertemu dalam gig at Islamic Tune. Atau ringkasnya kami panggil gig at IT. Atau lagi ringkas kita panggil gigit. Okay. Kepada penonton yang menyaksikan live ini atau rakaman live selepas ini atau yang akan kekal berada di medsos seperti FB dan YouTube Islamic Tune. Okey, sesuai dengan panggilan ni, kami akan buka topik-topik yang sebenarnya bukan menggigit lah, tapi usik-usik mesra je. Okey, tentang gig at IT ni, Lia? Yeah. Tentang gigit ni, gigit adalah secara online streaming. Jadi yang pun panggil gigit. Gigit. Gig at IT. Gig at IT, betul-betul. Okay. Sorry. Adalah secara online streaming yang dirancang untuk bersiaran secara mingguan dengan perisian yang merangkumi hiburan konten Islamik, preview serta review kegiatan-kegiatan dan bincang santai. Gig at Islamic Tune yang dibawakan kepada anda oleh Islamic Tunes, ia akan menjadi sebuah program urutan Road to KL Islamic Road to KL KL International Islamic Music Festival yang diadakan pada tahun 2022, di mana melaluinya dapatlah menghimpun pengisian penting untuk acara tersebut. Okay. Semoga rancangan kita buat mingguan ni kita dapat himpunkan pengisian-pengisian untuk festival tu nanti, ya. Ya, insya-Allah betul. Okey, untuk menghangatkan lagi segmen bincang santai, kami menjemput panelis-panelis yang terdiri daripada mereka yang directly involved dalam kegiatan penggiat-penggiat nasyid atau lagu-lagu Islamik. Jadi di samping kita sembang-sembang, diorang akan buat persembahan lah, sama ada live ataupun secara rakaman, ya. Okey, so tajuk hari ini, ya, tajuk hari ini. Kenapa penasyid baru tidak menyerlah? Kenapa penasyid baru tidak menyerlah? Jadi tajuk ni, ya, timbulnya tajuk ni lah, kena kebelakangan ni. Kita tengok penasyid-penasyid baru kita macam tak wujud lah.
Betul. Macam tak wujud. Dia orang buat macam-macam cara sebenarnya dia orang buat. Bukannya benda ni mati gitu je. Betul. Dia sebenarnya ada usaha-usaha buat lagu baru, buat singles. Betul. Yeah. Tapi cuma tak dapat nak apa, buat kata menyerlah. Mm-hmm. Kalau ikut popular lah. Ataupun buat kata Haji, kawan saya kata, dia kata menyinar. Menyinar, bersinar. Menyinar, gemilang. Gemilang, ya. Yeah. So, so malam ni kita akan sedikit sebanyak lah, kita akan diskar-diskar, bincang-bincang, tanya-tanya, tukar-tukar pendapat. Mana tahu kita akan dapat formula-formula untuk apa, supaya nasyid ni akan berkembang semula. Betul. Pada seperti macam satu ketika dulu. Jadi biasalah antara faktor-faktor yang buat perkara ni sebenarnya banyaklah, evolusi muzik, tekanan daripada populariti pop culture tadi. Macam sekarang lagi teruk lah, K-popnya lagi habis membunuh semua. Betul. Kan? Jadi dan artis tu sendirilah. Yep. Bagaimana diorang nak develop. Betul. Image nak diorang. Lepas tu di samping lagu-lagu itu. Tapi macam mana pun kita akan juga dengar daripada penggiat-penggiat yang diorang direct sendiri, apa sebenarnya yang pendapat diorang dan apa sebenarnya yang telah diorang buat. Betul. Untuk apa, untuk terus berada dalam industri ataupun berada, bukan berada saja tau. Dia mesti kekal, berdaya maju, dia mesti ada viability dia mesti. Kalau tidak benda ni akan macam dia jadi mendata. Mendata gitu, macam ada ke tak ada. Betul? Kan dia jadi macam jadi apa, orang kata jemputan majlis majlis saja. So harap-harap perbincangan kita nanti akan membuahkan satu formula ataupun idea-idea yang untuk apa, untuk memajukan penasyid-penasyid ni baru ni. So so Lia, kita ada Lia, kita ada, kita beberapa akan ke panelis. Petani ya. Kita akan ke Tuan Haji Ghazali ya. Okey, masuk Haji Ghazali ya. Okey, Tik Lia, aduh Lia. Assalamualaikum Tuan Haji. Dia ada dari pun. Dari Patani. Dari Patani ya. Jadi apa agaknya bingkisan daripada Patani ya? Tuan Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Patani. Ya, dari Patani, Selatan Thailand. Apa agaknya bingkisan daripada Patani ya? Untuk Patani. Jelas suara saya? Jelas. Okey, Tuan Haji, boleh Tuan Haji boleh teruskan. Ya, alhamdulillah. Dengar Tuan Haji? Tuan Haji boleh teruskan. Ya. Kami nak menonton kat sini daripada sini. Jadi, selamat malam dan juga teman-teman kita yang berada di dalam Islamic Tune gigit kita pada malam ini. Salam dari Patani terus ke udara bersama teman-teman, kawan-kawan, sahabat dan juga pecinta nasyid semua. Mudah-mudahan dengan saluran kita pada malam ini dapat manfaat kepada segala-galanya insya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini kami bersama dengan kumpulan nasyid Afdaluddin, iaitu agaknya satu kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 2551, berarti 14 tahun untuk kumpulan Afdaluddin. Malam ini kumpulan Afdaluddin akan bersama kita. Mereka sangat berminat kepada lagu-lagu nada murni
sebelum perpecahan dan Namruni kepada Hijaz, kepada Raihan, kepada Rabbani, mereka ini sangatlah sebagai peminat lagu-lagu dari kumpulan tersebut. Dan ini kita akan dapat bersama mereka dengan persembahan satu ataupun dua lagu nasyid insyaAllah. Jadi alhamdulillah untuk Patani bagai di atas tajuk, tajuk malam ini kenapa munsyid baru ke ataupun semua munsyid? Baru. Munsyid baru. Ditujukan kepada penasyid baru. Penasyid baru. Ha. Tidak ya, menyerlah. Yang... Ha? Ah, tidak menyerlah. Tak popular. Lah. Mungkin sudah menyerah kot. menyerah. Menyerah dengan menyerlah ni hampir. Mungkinlah silap bacanya jadi menyerah. Menyerah kalah ke apa? Menyerah kalah, mungkin ada yang menyerah kalah. Bukan. Tapi untuk di Patani kita hanya industri nasyid, kita mungkin yang popular sangatnya 10 tahun lah. 10 tahun rasanya. Dan juga 5 tahun kemudian ni baru hangat pasaran nasyid di Patani kita ni penuh tersebar. Kita bukan di dalam keadaan yang menyerlah lagi. Kita baru-baru langkah yang kedua. Belum sampai kepada langkah yang ketiga. Oleh itu kepada lainlah perbezaan antara penasyid berada di Indonesia, penasyid yang ada di Malaysia. Kerananya di Patani agaknya adik bongsu segala-galanya ataupun anak bongsu segala-galanya, mungkin keadaan nasyid di Patani banyak kekurangan. Kalau dibilang pribadi para nasyid dengan suara, dengan gayanya, saya rasanya sama dengan Indonesia dan juga sama dengan Patani, sama dengan Malaysia, tapi dengan lain-lain aspek-aspek, lain-lain bentuk lagi, kita masih kalah dengan Malaysia dan juga dengan Indonesia. Terutamanya kita tidak ada yang pro nak membimbingkan adik-adik baru. Kita kekurangan studio, kita kekurangan alat muzik, kita kekurangan pelatih-pelatih. Inilah yang dapat, yang boleh mengatakan munsyid di Patani belum lagi menyerlah. Tapi dalam keadaan untuk nak apa ni, untuk nak membangunkan, untuk mempelajari perkara-perkara, benda-benda yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Yang itulah menyebabkan para nasyid dari Malaysia dan juga dari Indonesia sangat popular di Patani kita. Sangat popular di atas Patani kita. Setiap kumpulan boleh katakan dari Raihan, dari Rabbani, Hijaz, Intim, UNIC dan juga apa yang Intiaz bawa tu apa? Simfoni. Itu masih lagi popular di Patani kita. Yang sebab kita ingin mempelajari dari dia orang. Untuk nak bilang menyerlah, belum sampai tangga Patani menyerlah. InsyaAllah dalam tangga nak usaha supaya dapat sampai tempat tersebut. Ya, Cik Razan, Cik Rosli. Kita ada Cik Ustaz Tuan Haji Munif Hijaz, ada masuk dalam frame faknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Test dia. Apa dia? Suara dia. Test. Ada. Alhamdulillah. Cantik itu background lawa, background tu cover lagu. Okey. Sekarang ni Tuan Haji tu aktiviti apa sekarang? Ya, lagu tadi baik, bagus. Ada aktiviti terbaru? Tadi. Saya ke? Ya. Tu aktiviti terbaru. Ada. Boleh cakap je. Tengah test lagi. No problem.
Orang nak tahu aktiviti tu baru. Sekarang ni baru saja dibenarkan untuk melakukan apa kata aktiviti persembahan lah. Jadi macam semalam kita dah ada satu persembahan di Kementerian Kewangan MOF dan adalah beberapa lagi program dalam bulan ni. Jadi masih baru lagi lah. Cumanya saya start daripada PKP pertama hari tu, saya sebab kita banyak masa kat rumah, jadi saya aktif sikit, bangunkan saya punya channel YouTube lah. Kalau ikutkan sebelum PKP ni, saya tak aktif langsung dalam YouTube ni sebab kita dulu ada syarikat. Jadi kita mengharapkan syarikat ataupun staff-staff yang menjalankan aktiviti hiburan lah kan, terutamanya melibatkan video muzik dan juga lagu lah. Tapi bila kita PKP tak boleh ke mana, jadi saya pun rasa tak ada buat apa, kita rasa macam boring jugalah kan sebab tak boleh nak ke mana. Jadi saya start mula aktif lah untuk pada asalnya bukanlah nak buat video muzik sebab video muzik ni dia punya kos dia tinggi kan. Ya. Asalnya mula-mula memang saya hanya memfokuskan untuk just nak hidupkan channel YouTube je lah. Tapi sambil-sambil tu dekat Facebook saya tanyalah dengan peminat-peminat kita yang ada, kalau mereka kata minat tak kalau nak menaja lagu-lagu, saya nak buat lagu ataupun saya nak buat video muzik, ada ke yang berminat. Alhamdulillah saya punya niat tu disambut oleh peminat-peminat nasyid. Jadi bermula dari situ saya aktif lah. Alhamdulillah setakat ni dah nak dekat, saya ingat 10 ada kot. Sepanjang PKP ni saya dah buat video muzik, lagu single dan juga video muzik, ada lagu baru dan juga ada lagu lama yang kita kata bagi nafas baru lah. Sebab lagu-lagu lama ni mungkin dah berumur sikit, mungkin dah orang kata 20 tahun eh. Ada yang dah lebih 20 tahun lah. Jadi saya ingat mungkin peminat-peminat baru nasyid yang baru follow nasyid ni, dia orang tak berapa biasa dengar lagu-lagu ni. Jadi saya fikir lagu ni perlu juga diangkat semula, diberi balik dengan nafas baru. Dan alhamdulillah lagu-lagu yang saya ketengahkan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada peminat-peminat nasyid lah. Jadi kadang-kadang dalam video tu saya libatkan orang muda, anak-anak muda ni, sebab memandangkan kita ni dah berusia, jadi kita perlu juga untuk menarik golongan-golongan baru untuk minat nasyid. Jadi kita kena juga libatkan golongan adik-adik ni supaya mereka ni pun rasa teruja, rasa nak kata sama-sama mempromosikan lagu dan juga peminat-peminat mereka, mungkin peminat-peminat generasi terkini lah. Jadi itu sedikit daripada perkembangan lah, nanti boleh kita boleh bertanya lagi lah insyaAllah sebagai mukadimah. Okay. Juga bersama kita malam ni panelis daripada Indonesia, Denny Adan, betul tak? Denny Adan belum masuk ya? Tak masuk lagi. Okey, baik. Okey, jadi kita masih bersama dengan Tuan Haji Munif. Okey, sebagai penggiat tahu tajuk hari ni, tajuk topik. Tajuk topik kita nak sembang hari ni. Saya sama tapi saya dah tak ingat apa tadi. Okey. Kenapa penasib baru tidak menyerlah? Jadi usaha-usaha you nak bawa budak-budak muda untuk minat ni semua, okey, alhamdulillah lah, bagus. Yeah. Cuma diorang ni tak macam, yelah macam orang lama macam you ni lah. Boleh panggil orang lama ke? Otai? Boleh panggil otai ke? Memang dah lama pun. jadi you buat balik lagu, buat balik lagu lama, bagi nafas baru, buat video semua. InsyaAllah ada sambutan lah. InsyaAllah. Cuma okey. Apa penasib-penasib baru kita ni, apa masalah dia orang sebenarnya yang dia orang tak boleh nak menyerlah ataupun dia tak boleh nak go front lah, nak stand out? Dia kalau kita lihat daripada dulu sampai sekarang banyak benda yang berbeza, banyak benda yang berubah, terutamanya di sudut penyampaian lagu, promotion lagu, macam mana cara nak mengetengahkan lagu dan juga artis tu sendiri. Kalau saya ingat masa kita awal-awal kemunculan nasyid ketika gelombang kata tsunami nasyid lah di awal 2000 dulu, hujung-hujung 90-an kan. Itu memang nasyid di tahap yang paling maksimum tinggi lah, orang kata yang paling puncak lah. Jadi ketika itu sebenarnya saya ingat ialah satu dia daripada kumpulan nasyid tu sendiri, dan yang keduanya saingan tu dia daripada datangnya daripada syarikat rakaman besar ni. Syarikat-syarikat multinasional ni kan.
Jadi mereka ni yang ada dana dan mereka bersungguh-sungguh untuk mempromosikan kita. Dah sampai masa lah mungkin kan. Ketika itu memang zaman nasyid, orang semua nak dengar nasyid. Jadi bila dipromosikan tu, ketika itu memang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dan kita juga sebagai artis ada peluang lah untuk kita kata menonjolkan diri kita, mengetengahkan lagu-lagu kita dan juga album. Ketika itu ada album dan sebagainya. Jadi ketika itu kita disambut oleh syarikat-syarikat besar ni dan mereka ada dana yang cukup untuk mempromosikan kita lah. Cumanya berbeza ketika ini, benda tu dah tak ada. Benda tu dah tak berlaku lagi. Maksudnya siapa yang nak bangkit ketika ini, mereka perlu berusaha sendiri. Mereka perlu berusaha keras untuk menaikkan diri mereka ataupun kumpulan mereka lah. Dan saya lihat di akhir-akhir ni, kalau kita lihat bukannya di kalangan nasyid lah, kalau kita lihat di luar sana macam mana cara mereka di peringkat awal untuk menaikkan diri mereka, mereka banyak cover lagu-lagu orang. Kalau kita lihat macam artis-artis yang popular dekat luar sana pada peringkat awal tu, sebelum mereka ni diminati ataupun mereka ini diketengahkan oleh syarikat rakaman, mereka ini sendiri mengketengahkan diri mereka dengan cara mereka sendiri, iaitu mereka dengan cara mereka cover lagu-lagu orang-orang lama. Lagu-lagu tu dulu ada peminat. Jadi bila mereka orang-orang muda nyanyi ni, jadi peminat-peminat muda tertarik dengan mereka sebab lagu-lagu tu pernah popular. Ya, jadi itu cara mereka. Jadi mungkinlah, bukan nak kata saranan lah, mungkin juga benda ni satu idea juga yang baik lah untuk arti-arti nasyid ketika ini. Kalau mereka nak buat single baru, susah nak mempromosikan single baru ni sebab kita perlukan satu dana yang cukup, kita juga perlukan syarikat rakaman yang mantap untuk kita mempromosikan lagu-lagu baru. Tapi mungkin kita dengan cara kita, contoh kita nyanyi lagu-lagu lama balik, contoh kita nyanyi lagu Raihan, lagu Hijaz, lagu Rabani, yang mana lagu ni dah popular. Jadi dengan itu kita sedikit sebanyak kita menaikkan satu penyanyi atau menaikkan diri kita sendiri sebagai penyanyi. Jadi di situ nanti syarikat rakaman ataupun siapa-siapa saja akan melihat kalau kita betul-betul berbakat. Jadi mereka akan mengambil kita sebagai artis rakaman mereka lah, sama ada syarikat itu daripada syarikat nasyid sendiri ataupun daripada syarikat-syarikat yang mainstream yang di luar sana lah. Jadi itu mungkin satu peluang yang baik lah untuk kita ketengahkan. Sebab saya tengok contohlah ada beberapa grup nasyid yang muda yang popular ketika ini, contohnya macam The Fifth, Rabita. Mereka ni pada peringkat awal dikenali juga sebagai penasyid-penasyid yang nyanyikan ataupun cover lagu-lagu yang popular, ataupun mereka kadang-kadang tukar lirik kepada nasyid. Kadang-kadang mereka lagu tu dah memang popular, mereka tukar kepada bahasa Melayu, daripada bahasa English ke bahasa Melayu. Jadi dengan sebab benda-benda macam ni mereka naik. Jadi bila mereka dah naik, dah popular, ketika itu baru start kita buat lagu-lagu single terbaru kita, lagu-lagu terbaru kita. Tapi lagu macam mana pun, lagu tu mesti kena mantap lah. Tak boleh lah kalau kita nak buat lagu baru tak update lah. Maksudnya orang sekarang suka lagu macam ni, kita buat lagu lain kan. Jadi kita kena mengikut peredaran masa jugalah. Orang sekarang tengah suka macam mana, kita cuba. Bukanlah kita tiru lagu orang, tapi mood tu kita kena ambil. Sebab orang sekarang tengah suka benda macam ni kan. Jadi kita kena ikut jugalah trend semasa. Kalau kita tersasar daripada apa yang orang minat, mungkin kita tak dapat lihat macam mana penerimaan masyarakat ketika ini. Jadi tapi kita kan, Tuan Haji, tapi kalau kita terus menerus kan, kalau menyanyikan lagu-lagu cover apa semua, bukan kita penasib-penasib ni dia akan balik kepada dia orang punya community lah. Mana ada partition dia orang punya side, yang mana hanya dia tak berkembang kepada peminat-peminat lain lah, macam spillover peminat lain. Sekejap kita ada seorang lagi aktivis penggiat seni, Samad. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Samad. Mat. Itu kau mai saya. Dengar tadi kia abang awak tu lah kan, Tuan Haji Munif ni kan, apa menasihat dia kepada penasyid. You dah berapa lama dah sebenarnya apa ni
Saya kalau dalam sebenarnya kalau generasi baru. Saya kalau dikira dalam industri ni sebenarnya saya mula menceburkan diri dalam bidang rakaman ni pada tahun 2007 ke 2008. Tapi setelah bersama dengan saudara Munif ni, saya kenal dia pada tahun 1998. Dan dari situ saya banyak belajar daripada saudara Munif ni lah. Macam mana dalam studio, first macam mana saya tengok Intim tu, macam mana dia create, bagaimana apa UNIC dan sebagainya. Mula saya banyak belakang tabi lah daripada tahun 1998, 1999 gitulah dia kurang. Itu generasi gini eh, generasi baru ni kita kena tunggu dia macam ada period dia, ada macam masa kan. Dulu kita tengok apa dia, evolution lah, evolusi dia kan. Ada turun naik, nasib ni kan turun, lepas tu tenggelam, lepas tu ada balik, lepas tu tenggelam. Daripada zaman apa Al-Mizan dulu, Al-Mizan, lepas tu senyap, lepas tu apa tu Araihan kan, lepas tu senyap, lepas tu Raihan ni zaman-zaman Hijaz sekali tu lah kan. Hijaz semua naik masa zaman-zaman tu eh. Jadi yang generasi baru ni seolah-olah macam dah apa dia dah berada dalam keadaan sejuk tu. Dah sejuk kan. Jadi macam mana eh, atau dia orang kena tunggu time dia orang pula nak nak jadi tiba-tiba nak keluar satu satu apa lagu ataupun satu konsep yang semua orang terima jadi fenomena. Baru buka baliklah dunia tu, balik buka. Dia macam mana saya nak macam mana you nak create benda yang I maksudkan ni tadi. Okay, pada pandangan saya memang betul kebanyakan orang yang mengatakan bahawa quality versus quantity dan sebagainya. Tapi pada saya, pada pandangan saya, benda itu ya dan tidak. Tekankan pada quality. Sebenarnya kalau untuk makluman semua, penasyid dekat Malaysia ni sebenarnya sangat ramai. Cuba bezanya kita ni tidak dapat yang saya pernah tekankan pada mereka semua, saya kata ruang dan peluang sebenarnya. Maksudnya yang orang yang lama ni kita tak sangka lah dia memang sudah ada nama dan dia pun menempa nama tu bukan secara benda yang mudah kan. Foundation pun dah kuat. Dia punya foundation pun sangat kuat dan macam dia cakap dia punya apa mendapat sokongan daripada dana dan sebagainya syarikat rakaman. Itu satu perkara. Kalau kita lihat pada zaman yang sekarang ni pula, dia ada influence salah satunya kalau kita tengok daripada YouTube-nya, Insta famous-nya, Instagram dan juga FB. Tapi sebenarnya macam kalau kita tengok, kalau siapa yang tahu nasyid ni daripada underground hingga ke mainstream nasyid, sebenarnya nasyid ni sangat ramai dan banyak saja yang yang mencipta lagu-lagu yang baru dan sangat hebat. Cuma kita tengok ini ya, minta maaf saya cakap lah. Kalau kita tengok di mainstream, kalau kita tengok pencipta terkenal adalah M, contoh M Nasir, Ajay dan Nurul. Contoh untuk Ajay dan Nurul, whatever lah. Di Nasir kita tengok, antara orang yang hebat mencipta lagu, saya bukan nak puji, memang dia sahabat baik saya dan dia salah seorang saya mencipta lagu. Kadang-kadang Munif contohnya, Munif, Ustaz Nazir Johadi dan Itu Lara dan sebagainya. Sebenarnya ramai je dalam dalam industri Nasir sekarang ni, banyak lagu-lagu yang baru. Saya cipta lagu, orang tahu tak nama Indison cipta lagu? Orang tak tahu. Sedangkan bukan saya nak puji lagu saya dan ramai kawan-kawan saya yang lain, contoh macam Asyik Rahat, dia mencipta lirik yang baik dan lagu yang sangat baik. Cuma kumpulan tu tidak terkenal, tidak dikenali. Macam saya cakap ni, ruang dan peluang. Maksudnya kita nampak di situ banyak dominasi daripada tim yang sudah hebat ni. Dan banyak juga orang yang mengatakan bahawa kau kalau nak maju ke depan, kau kena buat sesuatu. Maksudnya macam nak kena, nak lainnya macam mana? Saya tanya, nak lainnya macam mana? Mungkin ada orang akan tipikal, ni Hijaz punya style, ini Raihan punya style. Tapi nak betul. Kalau nak cerita rock, orang ada buat rock. Orang ada buat metal, macam Al-Farabi. Habis nak apa? Nak buat rap. Rap pun sekarang ada. Even Hijaz ni pun ada buat. Betul. Itu saya cakap sebenarnya banyak ruang dan peluang ni, kita kena perlu ada kerjasama. Begitu juga macam saya cakap tadi, itu daripada sudut penciptaan lagu. Kalau kita lihat dari artis, macam saya mencelah sikit lah, artis contoh Siti Nurhaliza, Nasir, Jamal Abdillah, ada nama yang sangat gah. Tapi kita tengok dalam masa yang sama ada Wani Hasirta, ada apa Hakim Rusli, ada Kai Wahab, betul? Dalam masa siapa? Yang orang tengok, okay Hijaz, Raihan apa semua, okay yang baru sikit, Intim, UNIC. Lepas tu apa lagi? Mestika, itu je. Orang tak kenal, mungkin orang tak kenal Haidari, orang tak kenal Intisor, orang tak kenal apa lagi, Division, orang tak kenal apa lagi banyak kumpulan, Pawana dan sebagainya, Fine, pun kurang menyerlah.
Jadi itulah maksud saya mungkin you harus tunggu you punya time ke, mungkin gitulah kan, harus tunggu tapi okay, mesti keluarkan dalam tim. Kita ada seorang lagi orang muda ni, Herman. AK tu apa Herman? AK tu ya. Oh, AK tu nama kumpulan. Ya. Yeah. Ashabul Kahfi. Okey, baik. Kelia tanya Herman. Ya. Boleh kita pandangan. Terus bagi pandangan. dengar Herman. Hello. Dengar. Assalamualaikum. Didengar ke? Ada macam cancel dia punya mic tu, kenapa? Mic dia tutup kot. Ya, mute nak. Dia mute mic dia. Mute. Signal. You macam mana nak signal? Tapi Cakap. Macam mana nak? Ali ni mic. Boleh. Dah dengar? Herman? Assalamualaikum. Dah boleh? Herman? Oh, dia masih tak dengar. Maaf, line putus, sorry. Dia tak ada soalan. Dia kenyataan dulu ni. Dengar. Boleh ulang balik? Tak, ni apa ni, macam yang kita nak tahulah, apa usaha-usaha penasib-penasib baru ni untuk apa ni, untuk menyerlah lah. Untuk popular. 1, 2, 3. Okey, masih mencuba. Itu salah satu tu, bila suara tak didengar, susah nak popular. Okey, kita masih find out. Kita minta Tuan Najib Munif Ijaz untuk sambung dia punya. Tuan Haji dengar? Sementara kita settlekan technical si Herman ni. Dengar. Okay. So Tuan Haji, macam mana agree dengan kenyataan tadi bahawa sebenarnya kalau kita nak ikut pada pop culture ataupun dengan K-pop apa semua ni kan, diorang in package macam nasyid jugalah. Ada lagu, ada persembahan dia, image dia tu, dan tapi cuma kita tak boleh ikut lah. Ada juga orang cakap, if you cannot beat them, join them. Tapi kita ada undang-undang kan. Tak semestinya tu tak. Takkanlah nak buat macam K-pop kan. Contoh penyanyi nasyid perempuan kita kan, takkan nak apa? Nak joget. Nak menari lah. Jadi tak kena kan. Jadi cuma ada batas-batas kat situ. Batas cuma kita. Ada tak minta Tuan Haji Munif kalau ada pandangan lah. Nak macam mana nak apa? Nak kolaborasi. Nak dapat apa ni, kualiti ataupun persembahan nyanyian, image sampai orang gila-gila kan, sampai bantal pun boleh boleh jadi model bantal kan. jadi mungkin bunyi komersial gitu dah bunyi macam tak berapa nak jihad sangat kan. Tapi Tuan Haji macam mana? Ada any idea? Dia okey, saya tak boleh nak, saya kalau nak buat masa sekarang ni saya tak boleh nak cakap apa sangat sebab industri dah berubah. Cuma ni saya boleh cerita pengalaman lah kan. Kalau ikutkan, kalau dulu ni sebab satu bila kita, kalau macam contoh kita sebenarnya kita kena wujudkan kita punya industri. Nasyid tu kena ada industri baru dia boleh berkembang kan. Maksudnya Dengar. Test. Dengar. Nip, dengar. Semua dengar. Semua tak dengar. Test. Hello. Dengar tak? Aku dengar. Kasih sini dengar. Dengar tak suara saya? Saya dengar. Bagi signal kalau dengar. Dengar. Tapi kita tak dengar suara. Betul. Tak dengar suara siapa ni, Amin? Kita tak dengar suara. Dia dengar suara.
Tengah nak bagi pendapat tu. Mata bagi pendapat, kau dapat tak boleh ni ya. Haji Ghazali dengar tak suara? Kita di studio KL, dengar. Oh, Herman dah dengar. Herman AK. Ashabul Kahfi, dah dengar? Dengar tak suara kita orang? Selamat dengar lah. Selamat teknikal dia. Tapi macam kita tak dengar suara dia orang. Tak, sekarang ni orang studio yang tak dengar. Orang studio yang tak dengar pula. Adakah lain internet dia macam mana? Kita sendiri yang tak dengar. Muka dengar. Haji Munir. Haji Ghazali cuba testing. Ya, saya tak apa-apa. Dengar salam ini suara dari Haji Munir dari minta maaf, Saman, minta maaf. Dari studio jelas gambar semua jelas. Saya pun jelas, gambar semua jelas, suara pun saya dengar clear. Maaf ya, maaf. Suara saya clear eh? Macam mana? Okey. Okey Nek, aku dengar suara kau. Okey. Ha, kita dengar tapi dia yang tak dengar. Ha, dia tak dengar baik. Tapi suara aku dia orang dengar pula. Habis macam mana nak teruskan ke nak stop? Jangan stop. Itu teknikal orang. Jangan stop. Nah, kita sembang dua orang je lah, Mat. Buat yang lain tak tengok. Tak, cuba kau keluar betul kau masuk balik. Eh, iya ke? Boleh, boleh. Kau exit, lepas tu masuk balik. Sebentar ya, sebentar. Ada masalah. Kita ada ada kabel. Oh, kabel. Nombor banyak wire pun jadi pening juga ni. Masalah dekat sana lah, dia punya mixer tu. Tak dengar suara. Suara saya pun tak dengar. Kita tak dengar suara dia orang, dia orang dengar suara kita. Tuan Haji? Tuan Haji Ghazali? Ya, masih. Tak dengar suara dia. Sesiapa pun bercakap je, kami ada masalah kat sini tak dengar pula. Dengar? Salam alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwat ar-Rahmani. Dengar tak? Suara saya dengar? Dengar? Hello? Yelah kalau kita cakap, diorang testing, testing, 1, 2, 3. Okey lah, saya tambah lagi lah. Sementara kita nak dengar panelis-panelis percubaan 1, 2, 3. Herman AK belum bercakap lagi. So pasal tadi itulah, pasal adakah material lah, macam Cik Samad cakap tadi, material dah macam-macam material kita bagi. Suara kan? Abang Samad jelas. Belum dapat yang meletup lah kot, kan? Ataupun belum dapat yang pendengar nak dengar pasal pendengar ni dia macam dia ada satu masa nanti dia akan bosan dengan apa yang dia tengah enjoy sekarang tau. Jadi akhirnya dia akan macam pilih lah sesuatu yang masa tu dia akan pilih. Jadi kalau kebetulan datang daripada penasib-penasibnya material baik kan, dengan image apa persembahan yang lain daripada yang diorang biasa tengok, insya-Allah lah akan diorang akan apa? Dia orang dengar. Suara saya dengar tak? Suara saya studio dengar tak? Dengar. Suara abang sama dengar. Dengar. Semua orang dengar ke? Saya bercakap kan? Ni. Dengar. Studio dengar. Sayangnya apa? Jangan gayu.
Ini orang cakap. Mat. Yang bila yo. Kita dia yang kena keluar sekarang ni. Tak, okay. Kalau dia tadi orang keluar, kita semua jatuh lah. Tak dengar. Masih tak dengar. Tak, tak dengar. Tak. Dia tak keluar. Tak dengar, kita dengar. Ha ni, tempat dia orang cakap. Kena kena suara masuk gig at IT jelas je boleh dengar. Betul. Dia orang tak jadi macam tu. Macam ada tendang kot. Ini antara dugaan ni. Betul. Dugaan penasib-penasib baru. Dia suara tak boleh, orang tak dengar suara. Ini penasib baru, penasib lama. Bila cakap orang tak dengar. Bila you nyanyi orang tak dengar. Ini saya sambung tadilah, kalau semua dengar Dengar. Okay, tentang pendapat dengar. Pasal persembahan kumpulan nasyid ni, dia kan sama je. Okey, cuba AK. Jadi buat masa ni Samad. Cik Samad. Yeah. Buat masa ni jangan cakap lagi, nanti sakit tekak sebab kita tak dengar ni. Dengar. Relax lu. Simpan. Ada ke dekat orang-orang kat luar sana dengar? Itu tak tahu. Yang tak dengar. Kan. Cuba tanya dekat viewer. Viewer dengar tak? Cuba tengok dekat apa? Sebab kita punya hearing. Okay, live kita dengar tak? Ya, di signal pula tak ada. Kita je lah. Ni perbual dengan Herman. Dengar. Sila. Herman nak perbual. Abang dengan Abang Munir dah cakap lah. Itulah. Kadang-kadang lain dekat sini, kadang-kadang problem juga. Herman kat mana? Saya dekat Cyberjaya. Oh, itu problem pada Cyberjaya tu. Biasa coverage dia bagus tu. Kami dah dengar jangan certain tempat dia tak okey. Kami dah dengar. Nasib baik kita tak bahan dia ni. Belum. Tak apa. Kita tadi kita stop dekat Tuan Haji Munib. Tu Haji Munib. Itulah macam saya cakap, persembahan-persembahan penasib-penasib sekarang ni dia macam seolah-olah copy paste yang penasib yang dah utai-utai ni lah. Jadi orang nak yang baru kot, kan? So tapi yang baru tu macam mana? Saya pun tak tahu nak bagi gambaran ni, takkan nak macam saya cakap, takkan nak ikut macam K-pop pula kan? So Dengar. Okey. Silakan. Dia macam ni. Silakan. Kalau kita lihat masa zaman kemunculan nasyid dulu, kenapa nasyid dulu dia macam mantap lah, senang kata macam meletup lah kan? Ya, betul. Sebab nasyid dulu ni dia ada backup yang besar daripada syarikat rakaman. Sebab kita kalau dalam bisnes, kalau kita cerita bisnes lah kan, kalau dalam bisnes ni, walaupun kita ada satu produk yang bagus macam mana sekalipun, kalau kita tak promosikan produk tu, orang tak akan beli dan orang tak akan tahu produk tu. Jadi macam mana cara orang nak beli? Orang mesti, kita sebagai pengeluar ataupun kita sebagai product owner, kita mesti kena promosi barang kita tu. Contohnya macam contohlah sekarang ni kalau kita lihat kat luar lah, kalau kita lihat macam jenama-jenama yang hebat, contoh macam KFC, macam McDonald's ke apa-apa, whatever lah kan. Produk-produk ni, dia orang walaupun dia orang ni dah terkenal dan disukai ramai, tapi tetap masih lagi menjalankan aktiviti promosi dia orang. Betul. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan benda tu lah supaya orang tahu dan orang akan beli. Sama juga macam kita sebagai nasyid ataupun kita sebagai penggiat industri. Kita sekarang ni, kita tak ada satu syarikat nasyid yang betul-betul berjaya yang boleh mengangkat, menghidupkan industri nasyid. Kita masih menumpang dengan orang, syarikat tu, syarikat ni apa semua kan. Kita tak boleh nak mempromosikan kita punya lagu.
Jadi bila kita tak berlawan dengan negeri, orang tak tahu. Macam sama cerita tadi lah, orang tak tahu. Banyak kebenaran nasyid yang ada kat dalam pasaran, tapi orang tak tahu. Sebab tak ada siapa yang nak mempromosikan. Kalau dulu macam contoh Hijaz, kita dipromosikan oleh contoh syarikat besar dulu macam BMG, macam Rehan dipromosikan oleh Politik, macam Rabani dipromosikan oleh AI. Jadi syarikat-syarikat ni memang tak ada, orang kata, senang kata, tak ada limit untuk dana untuk mempromosikan siapa saja yang ada di bawah dia orang. Tapi ya, dia punya zaman tu, dia punya apa kata, walaupun dia orang dah keluarkan dana yang banyak, dia orang dapat cover balik dengan jualan album. Album tu jadi tadi, sebab tu syarikat rakaman tu akan terus hidup. Dia akan mampu untuk mempromosikan, untuk mampu untuk membuat single-single baru, album terbaru. Jadi dengan itu sentiasa benda tu sentiasa berpusing, apa kata, berputar dengan cantik lah kan. Kita buat lagu, jual album jual, lepas tu kita buat balik lagu, kita promosikan lagu, dana tu cukup. Tapi berbeza dengan sekarang, macam saya cerita daripada awal tadi, sekarang ni syarikat rakaman dah tak ada. Syarikat rakaman luar ada, tapi dia orang pun tak berani nak spend duit sebab tak ada album. Dia orang nak dapat duit daripada mana? Kan? Jadi cara sekarang, macam mana cara dia orang ni mempromosikan, contoh saya ambil contoh yang hati-hati jantok sekarang, macam Kai Baha, Hakim Rusli, Hani Asri Sita, kan? Mereka-mereka ni macam mana mereka boleh meletup? Sebab mereka meletupkan diri mereka sendiri di dalam platform digital macam YouTube dan sebagainya. Jadi bila peminat dia orang, contoh peminat dia orang dah ada 1 juta, contohlah kan, 2 juta, 3 juta. Jadi dengan sendirinya senang mereka ni untuk mempromosikan lagu dia orang, dan senang nak mereka nak popular. Jadi maknanya mereka ni popularkan diri sendiri, baru syarikat rakaman ni ambil. Syarikat rakaman ni dah nampak dia orang ni dah popular, dah ada platform sendiri. Jadi syarikat ni tinggal buat keluarkan sikit modal untuk membuat single, dan dia orang bantu sikit-sikit lah untuk promosi, sebab dia tak perlu bantu banyak sebab artis tu sendiri dah popular. Cumanya berbeza dengan artis nasyid sekarang. Artis nasyid sekarang ni dia orang tak ada yang macam betul-betul nak menonjol. So menonjolkan diri sendiri. So kita tanya yang penasyid muda tu Herman tu. Kita tanya dia, adakah dia buat perkara ni? Masa yang macam yang penyanyi-penyanyi popular ni buatlah, dia promote diri dia dalam media. Sekarang ni lebih baik pada dulu, ada media sosial kan. Ya, Herman. Jadi macam mana Herman nak buat? Macam mana dia orang buat? Tapi dalam apa orang kata, dalam cara-cara sebagai seorang penasyid lah. Ada benda kita tak boleh buat kan. Jadi macam mana tu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Herman daripada kumpulan nasyid Ashabul Kahfi. Jadi berkenaan dengan soalan Tuan Haji, sebenarnya bagi pihak macam kamilah selaku penasyid-penasyid muda, sebenarnya dah macam yang dibincangkan tadi, pelbagai cara dah kami lakukan. Dan sebenarnya dalam nasyid ni, selain daripada kita nak menyampaikan message-message yang murni, message-message yang positif dalam dunia nasyid, kami juga dalam nasyid ni memang minatlah dalam industri nasyid itu sendiri. Jadi kiranya macam disebabkan minat itulah menjadi salah satu kekuatan untuk kami berterusan untuk bergerak kerja dalam nasyid ni. So macam antara cara-cara lah yang kami pernah buat sepanjang kami berada dalam industri nasyid ni adalah macam membuat video-video cover. Tu memang biasa, macam dekat kita buat video cover, lepas tu kita buat naik dekat Facebook, Instagram dan juga YouTube. Macam tu, macam saya sendiri dalam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni dah bergiat aktif sejak di zaman kampus lagi di Universiti Malaysia Sarawak. Masa tu tahun 2017 kami ditubuhkan. So semenjak daripada situ kami keraplah menerima jemputan persembahan, kami buat, kami kerap juga buat cover lagu-lagu nasyid secara akapela. Selepas daripada keluar daripada kampus, semua dah bergraduasi,
kami melangkah pula ke hadapan dengan menghasilkan lagu, lagu sendiri. Antara lagu yang kami pernah hasilkan, lagu pertama Ashabul Kahfi macam Mahligai. Tu adalah single yang pertama Ashabul Kahfi. Dan yang seterusnya macam lagu single kedua kami pula pada tahun 2021 ini adalah Gementar dan juga Firman Cinta. Tu adalah cara-cara ataupun langkah-langkah yang kami telah lakukan untuk kekal bertahan dalam industri nasyid ni, walaupun kita sedia maklum penasyid-penasyid muda yang ada sekarang ni kurang menonjol. Bukan disebabkan apa, tidak ada sebarang usaha. Macam yang dibincangkan tadi, penasyid-penasyid sekarang, penasyid-penasyid muda sekarang ni terpaksa berusaha sendiri, berdiri dengan sendiri untuk menaikkan lagi nama kumpulan nasyid di peringkat Malaysia, Indonesia ataupun di seantero Nusantara. Maknanya itulah, tadi tak ada sambutan. Mana macam Tuan Haji Munif cakap tadi, syarikat-syarikat besar akan support lah kalau dia nampak potensi tu kan. So minta maaf lah ya, saya, kalau maknanya bila belum ada potensi berarti syarikat tak nak melabur lah. Tak ada syarikat besar yang approach lagi lah kan. Jadi maknanya you seolah-olah you bertanding dalam satu stage dululah. Kan bila dah lepas itu, yang siapa yang dah dipilih oleh syarikat-syarikat besar, dia kira dia akan berjaya lah. Begitu ke? Kan? Dia tak semestinya macam tu tau. Sebab ada juga macam apa, selain daripada kumpulan nasyid lah, macam non-nasyid eh. Dia macam berdiri dengan sendirinya dan naik atas sebab cara pembawaan mereka dekat media sosial. Tak semestinya kena dipilih syarikat-syarikat rakaman akan pilih mereka ini. Follower mainstream ni memang ramai. Follower mainstream lah, mainstream. You mean mainstream tadi tu kan? Memang dia lebih ramai lah. Maksudnya dia orang punya group lagi ramai. Jadi kalau orang kata kalau peminat tu mungkin 90%. Ya betul. Lagi satu, antara mungkinlah ya, macam kita lihat sedikit daripada perspektif penyanyi-penyanyi yang bukan daripada kalangan nasyid. Kebanyakannya diorang ni memang ada strategi sendiri untuk menaikkan follower mereka dekat media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook. Mereka ada cara tersendirilah, macam cara yang unik untuk menarik perhatian apa, followers dari seantero Malaysia maupun juga Nusantara. So mungkin itu salah satu daripada kelebihan diorang juga. Selain daripada bakat yang mereka ada, tu salah satu penyumbang juga. Rasanya macam tak berapa berbeza juga diorang kan dengan I tengok macam Herman kan. I nampak dah macam kira, kalau dia tak cakap dia penasyid, kita ingat dia penyanyi komersial biasa kan. Kan macam yang lain-lain lah. Adakah apa you dah buat cara-cara yang nak ubah daripada macam saya cakap tadi, macam Tuan Haji Munif kita kan, saya tengok dia punya image, dia ada memang tu image dia tu. Dia dah macam opik lah, saya tengok lah. Kan? Satu, maknanya dia dah satu level lah, dah ada di satu level. Dia legend. Legend. Oh, boleh panggil legend lah. Dia living legend. Sekarang kita dengar. Kita nak dengar lagu siapa? Kita dengar Samad. Cik Samad punya kan. You dah berusaha kan? Kita nak dengar lah lagu. Jadi live atau video lah. Kita dengar lagu Cik Samad . Okay. Kita dengar. Ciptaan saya sendiri. Lepas ni Herman, Cik Herman. Dia ada NSR. Boleh pergi mana?
Sayu hatiku pilu, adakah daku merinduimu? Kerana tiba ku dengar namamu di jendela telinga. Yang nyata menyatakan di bibir penuh dengan pujian. Apakah kan tercapai niat yang telah mereka berikan? Keras sungai menyanyi, keras lagi air mataku. Tak hanya isi bunyi, lebih lagi kepada jiwaku. Merugai benak iman, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Rasulullah, andai dapat ku bersamamu, terjalur hati ini melur terus mewangi, bahagia hangat sembara. Kasih sayang mengulang cinta, mengubat rindu mekar mesra. Rasulullah, setelah pemergianmu terasa sepi dunia, warisan pimpinan itu hanya dengan kata-kata hawa nafsu yang tercela. Sesat di rimba syurga dunia. Keras sungai menangis, keras lagi air mataku. Dalamnya isi lebih lagi kepada jiwaku. Merungkai benak iba, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan. Antara nota dan nota sirah lembaran wahyu tertulis sebagai panduan. Di sebalik ujian penuh dugaan, dia paling sempurna ciptaan Tuhan. Ya Rasulullah, maafkan jika ku selalu terlena dari serusak dalam sunnah. Aku pergi ke Tuan Haji. Aku sebagai umatmu dan sampai ke ujung waktu hayatku, ku mohon kau limpahkanlah syafaat. Rasulullah, andai dapatku bersamamu, terjalur hati ini menur terus mewangi. Apakah tak tercapai niat yang telah mereka berikan? Deras sungai mengalir, deras lagi air mataku. Over. Dalamnya isi bumi, lebih lagi kepada jiwaku. Merungkai benang hiba, kelam hanyut di sisi Tuhan yang telah menyinarkan, yang telah menyinarkan. Kita balik kepada petang ini. Okay.
Okey, itu persembahan daripada nama kumpulan ni Intisor lah. Intisor. Ada brand tu. NSR. Jadi okey. Okey, ya, dah dengar. Cik Samad dengar ya? Dengar, alhamdulillah dengar. Okey. Tuan Haji Munif. Tadi kita dengar apa lagu okey kan? Lagu sedap kan? Lagu sedap. Jangan tanya company, dia. Company, bila cakap pasal company NSR kira one of big company juga kan Tuan Haji Munif. NSR syarikat besar. Akhirnya dalam kategori syarikat lah besar yang dah support Cik Samad ni punya produk lah. Betul. Cuma diorang pun tercik cari macam mana nak letupkan lagi ke macam mana tu? Tak, kalau kita lihat dulu dengan sekarang tak sama. Sekarang ni platform yang ada kat sekarang ni dia tak semestinya syarikat tu ambil. Syarikat tu tak semestinya akan ambil produk kita. Kita boleh propose dekat syarikat tu untuk letak kita punya lagu kat dalam platform dia orang. Contoh kalau Samad nak letak kat platform saya pun boleh. Nak letak kat platform YouTube pun boleh. Dia tak macam dulu. Dulu ni syarikat tu ambil dan dia keluarkan dana yang banyak untuk naikkan kita. Dia berbeza dulu dengan sekarang. Sebab sekarang ni kalau kita lihat syarikat tak berani nak ambil sebab bila dia nak ambil dia kena pegang dan dia kena keluarkan duit yang banyak untuk dia apa kata sebagai modal untuk buat single dan sebagainya. Jadi syarikat-syarikat ni tak berani melainkan kalau artis tu sendiri dah popular macam saya cakap tadi lah. Contoh ni Intizor ni dah ada follower dekat IG dia 1,000,000 contoh kan. Dekat Facebook dia contohlah saya buat contoh 100. Dia dah ada lebih tu 5. Tak. Jadi bila syarikat tengok tu, syarikat tak takut nak invest duit. Sebab dia dah yakin 1,000,000 tu dah ada lah penonton yang akan tinggi. Berbeza. Waktu saya cakap, sekarang ni kalau kau tak popularkan diri kau tak akan dipanggil oleh mana-mana company pun. Sebab kau tak, orang tak kenal kau. Siapa nak tengok video kau kan? Saya buat contoh lah, bukan setakat artis lah. Saya cakap sekarang ni dah sampai tahap sekarang ustaz-ustaz pun macam tu. Ustaz-ustaz sekarang kalau dia orang tak ada follower, dia orang tak ada IG, dia orang tak ada Facebook, confirm dia orang tak akan dipanggil di TV. Ya betul. Confirm, saya boleh jamin 100%. Dia orang tak dipanggil di TV. Sebab sekarang orang tak tengok TV dah. Orang sekarang dah ada YouTube, orang dah ada handphone. Orang dah ada IG. Orang nak apa tengok TV. Jadi kenapa TV kenapa TV perlukan ustaz-ustaz yang ada follower yang 1,000,000 ataupun 100,000 ni? Sebab dengan nanti ustaz-ustaz ni akan promote rancangan tu, rancangan yang dia akan ada tu dekat dalam IG dia. Dengan sebab itu nanti peminat ustaz ni akan tengok dekat TV. Jadi saya cakap macam tu saya cakap tadi. Kalau contoh you nak syarikat rakaman ambil you, maksudnya syarikat rakaman tu invest lah, dia keluarkan duit. You kena popular dekat media sosial. You kena popular dekat IG, kena popular dekat Facebook. Maknanya follower you ramai. So jadi lebih kurang gini je. Macam syarikat hanya fenomena ni boleh diwujudkan lah. Bukan dia auto ikut evolusi muzik ni. Maksudnya diwujudkan oleh syarikat besar saja ke atau kita pun boleh buat fenomena tu? Kita boleh buat macam tadi kata tadi kawan sahabat kita yang cakap tadi tu kan. Boleh kita nak buat ni boleh, tapi itu nasib lah. Bergantung kepada nasib. Yalah. Nak bergantung kepada nasib ni susah lah kan, sebab kita pun kalau diikut Islam pun kita kena berusaha dulu. You kena pijak duit ke? Betul, nasib ni dia tak tentu. Duit pijak. Kalau nak bagi kadang-kadang suara dia tak mantap pun, suara dia buruk pun, tapi kalau Allah nak bagi betul. Sumbang pun boleh. Tapi kalau nak ada nasib kau kena usaha. Itu dia. Orang beza. Nyanyi sumbang pun boleh meletup kan. Betul. Kita tengok sekarang ni kalau kita tengok YouTube, kadang-kadang pelakon tu cakap pun tak betul apa semua, tapi sebab betul. dia viral. Bukan tapi viral, orang tengok juta. Tuan Haji Ghazali. Kat Thailand macam tu ke? Ada syarikat-syarikat yang boleh
viral atau boleh meletupkan industri apa ataupun penasib-penasib penasib kat sana. Ada ke? Di Patani tu lah. Senyum. Oh, Mike. Dah tahu dia. Ah, ya ya. Okey dah, dah. Okey ya. Okay, eh? Selamat malam. Ustaz Somad, Tuan Haji Munib, Hijaz. 3 tahun tak berjumpa, akhir sekali last kita berjumpa dengan Hijaz di persembahan di Cenek Singgora. Tahun tu saya bawa Hijaz masuk persembahan di Cenek Singgora itu tahun kali terakhir kita berjumpa dengan Hijaz. Untuk di Patani rasanya berbeza jauh dengan Malaysia dan juga dengan negara-negara yang lain. Karena Patani panggil kita satu perumpun, satu wilayah yang kecil. Bukan berbentuk popular sebagai peringkat negara untuk nasyid ini. Mungkin di sebelah Patani, Jala dan juga Naratiwat saja orang-orang yang dengarkan lagu-lagu nasyid. Kita tak ada syarikat yang besar-besar. Kita tak ada dana daripada syarikat untuk nak supportkan kumpulan-kumpulan nasyid di Patani. Kita hanya usaha berdiri sendiri. Kita hanya ada satu studio. Kumpulan nasyid hampirnya 30-40 kumpulan di Patani ini ada hanya satu studio, iaitu studio Ayam Bang, iaitu Abu Yusuf Al-Munara. Dia seoranglah yang komposer segala nasyid-nasyid semuanya. Yang itu dah. Tapi alhamdulillah sambutan kita di Patani ada sampai satu-satu lagu nasyid tu sampai 2 juta view, 1 juta view. Kalau tidak dapat 100 juta view tu mungkin sebulan, dua bulan mengikut isi-isi lagu nasyid. 100 juta view? Banyak tu. Ramai tu. Ha? 100 ribu. Kalau 100 juta, dahsyat. Sudah kira meletup. Biasa untuk lagu nasyid di Patani 100 ribu view ni adalah perkara biasa. Tapi mengikut keadaan dan suasana. Untuk nak popular di Patani harus kita ada lagu-lagu tentang dengan nasib untung dan juga jati diri kita Patani sendiri. Kalau macam lagu-lagu yang tak sentuh sangat peribadi jati diri kita di Patani ni, kurang dapat sambutan dari orang-orang Patani. Contohnya satu cover Fa'i dari Indonesia, semua lagu Fa'i yang cover itu adalah lagu dari Patani. Lagu dari Patani semuanya. Itulah dapat sambutan yang sangat baik dari jumlah penonton. Kebanyakannya orang yang menonton lagu-lagu Fa'i adalah orang-orang Patani. Karena lagu dia berceritakan tentang nasib nasib bangsa, bahasa dan rakyat kita Patani. Dan lagu terbaru untuk warisan adalah lagu Satu Insan, Dua Insan, Satu Jiwa juga lagu terbarunya dapat lebih kurang 200 view. Tapi kita tidak ada syarikat untuk nak support kita. Kita tidak ada studio yang pro, yang cukup lekat sebagai studio Hijaz, studio studio intim ke, kita tak sampai tahap itu. Alat-alat kelengkapan kita pun kita tak sampai tahap tersebut. Kita cuma hidup di Patani tak popular sangat, tapi tidak ada yang menurun. Nak kata popular sangat pun tak sampai, tapi kalau musim biasa tidak ada COVID, setiap panggung di kawasan wilayah Patani kita ada persembahan nasyid-nasyid. Dan juga mungkin setahun dua kali ataupun dua kali setahun kita ada undangan dari luar negara, dari Malaysia dan utamanya dari Malaysia. Indonesianya agaknya kurang sedikit. Itu keadaan dan suasana kita di Patani. Terima kasih. So kita ada persembahan ke daripada Patani tu Tuan Haji? Ya, kita ada persembahan dari kumpulan Afdaluddin untuk dari Patani pada malam ini. Okey. Dia sedia untuk masuk. Mari kita dengar sebelum kita dengar lagu Herman AK pula. Kami di Patani ni apa kita apabila dengar Ustaz Munir cakap, kita
teringat sejarah-sejarah lama kumpulan semasa kumpulan Nada Murni dulu. Mereka kumpulan ini usaha, saya sangat kagumlah dengan usaha kumpulan Nada Murni. Dia pernah sampai ke kampung saya pada tahun 80-an dulu. Dia dah dapat buat persembahan di kampung saya. Sebelum itu kampung agaknya jauh dari bandar, jauh dari kemajuan, tapi kumpulan Nada Murni suara dah hilang di kampung saya. Dan akhir-akhir ini itulah kita terikat dengan lagu-lagu Hijaz, lagu suara dah hilang tu Haji. Apa ni? Tu hilang ah? Tak dengar suara. Tak dengar suara. Tapi dia punya monit dia tak off kita. Ada tak dengar suara saya? Saya dengar. Saya dengar tuan-tuan Haji. Dia orang tengah alihkan dia punya mic. Dengar kan jelas kan? Jadi tuan Haji tak payah. Okey, kita dengar persembahan daripada kumpulan apa tadi? Nama kumpulan ni? Abdul Ludin. Abdul Ludin. Mereka ini dari pemuda-pemuda yang berada di dalam. Oh, kumpulan tu pun belum ready. Nah, ini kumpulan Abdul Ludin satu. Jadi Herman. Kumpulan Abdul Ludin. Kalau belum bersedia, kami dengar lagu daripada Herman dulu boleh? Herman Ahmad. Boleh. Apa video ya? Ya. Video. Kita dengar lagu Herman dulu sementara apa menanti kawan-kawan di Patani bersedia? Ya, boleh. Cik Samad tu sedap dia makan tu tengok. Makan buah. Okey baik. Nanti nak pasal video ni. Okey, kita dengar.
nantikan untukku. Berlaku lagi, jadi kita ulang semula lagu. Lagu Herman. Herman daripada Ashabul Kahfi. Kita repeat balik. Yeah. Tak dengar pada mula. Gemetar aku menunggu jawab.
cinta dirimu. Ku berdoa padanya di dalam tahap diriku. Ku mohon kau istighfar. Bersama di hatimu. Hanya Tuhan yang tahu segala keputusan yang tersema di hatimu. Wah, itu dia. Daripada siapa? Herman daripada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Yeah. Mana Herman? Tak nampak Herman? Herman menghilangkan diri ke? Lain. Okay. So. Okay. Cik Selamat. Macam mana? Kawan kita punya produk tadi. Pada saya dia punya, dia ada satu kelainan dia tersendirilah. Okay. Macam. Tengok kalau image bagus tak kan? Image tak kalah lah kan? Image ada. Ada image. Video klip pun dah taraf-taraf komersial, dah mainstream punya video klip lah. Cuma tak terjun pada bangunannya kan? Kalau kita banyak tengok komposi lagu ni, dan sudah bagi ni, dia tak ada right or wrong. Dia masing-masing tu perlu ada cara yang tersendiri lah. Macam dia kena ikut apa yang perlu dibuat, apa pembaruan dia perlu buat. Dan kata orang tu kena, sebab tu saya cakap tadi, kadang peluang. Macam walaupun saya dah lama dalam industri, tapi Intisor ni sendiri baru start daripada 2017. Macam lagu yang yang anda semua saksikan tadi tu, sebenarnya lagu tu adalah satu lagu yang saya cipta untuk kumpulan Haidari dulu. Jadi saya bagi nafas baru untuk lagu tu dan diubah arrangementnya, dicampur style music, new age music campur dengan akustik start. Saya masukkan elemen rap dalam tu. Jadi untuk apa, memberi satu nafas baru untuk menarik anak muda supaya cintakan Rasulullah. Dan sebenarnya lagu tu sendiri ada 3 version sebenarnya lagu tu. Tadi tu video clip version. Full version dia pun dia ada lain sikit dan juga dia ada radio edit version. Dan alhamdulillah lagu ni dapat sambutan di Tawar untuk menghantar semua di Tawar FM. Daripada kita orang nombor 10, 8, nombor 2 dan akhirnya alhamdulillah daripada minggu lepas dan minggu ni menjadi juara carta di nasyid carta nasyid Tawar FM. Alhamdulillah. Cuma kita kalau sebenarnya nasyid ni dia tak boleh join dengan yang lain ke? Macam muzik tak pernah masuk kan? Muzik nasyid tak pernah kita dengar kan? Nah, muzik yang saya setahu saya sepanjang pengalaman saya ada 2 orang je yang daripada nasyid yang pernah masuk, iaitu yang pernah masuk lah. Hafiz Hamidun pernah sampai ke separuh akhir if I'm not mistaken, 2002. Dan juga yang apa, Kalang Berkalang, Hafiz Hamidun cerita lagu tu yang Aiman budak akademi nasyid tu. Sebab usaha kita mungkin kena lebih pada tu lah. Maksud kita bukan masuk dalam carta kita sajalah, carta nasyid saja kita macam carta yang open lah, open market punya kan. Macam tu ni, boleh saya cerah sikit? Maksud saya, Boleh. Macam kalau saudara tadi dan saudara murid semua cakap, sebenarnya banyak faktor kalau dilihat. Salah satunya kalau kita tengok, siapakah yang mendominasi ketika, kalau kita tengok, ini bukan saya nak dengki kawan-kawan tau. Ini saya cakap terang. Kalau kita tengok contohnya, peringkat Al-Quran antarabangsa, kebangsaan, tak habis-habis kumpulan tu juga. Hanya kumpulan, tak ada kumpulan lain, dah tak ada kumpulan lain nak panggil. Saya sebut terang-terang lah. Betul. Pak Intim, UNIC, Robani. Habis kemudian tak ada. Betul. Kalau kita daripada tahun awal 2000 sehingga sekarang, itu saya kumpulan. Kalau kita tengok macam saya cakap tadi, ada Siti Nurhaliza, ada Jamal Abdah, dia seorang yang living legend. Macam Hijaz ni living legend, kita boleh cakap lah. Robani dan Raihan sebagainya. Tapi ada baru, Wani Hasrita, Hakim Rusli. Memang betul company rakaman ni memainkan itu satu perkara, faktor media
Sebenarnya kadang-kadang kita kena lihat, kita kena ada gabungan, maksudnya saling dukung-menukung. Ini kalau kita tengok pada pandangan saya dalam industri, ada sifat nafsi-nafsi. Dan yang saya lihat dalam culture yang pada kita baru, dia ada sifat asobiah di situ. Ini cakap terang-terang. Saya cakap ni bukan saya sekadar saya melihat sudut-sudut pandang industri itu sendiri. Kena cakap terang-terang. Saya cakap terang-terang. Sebab tu kalau nak berjaya sebenarnya, mesti ada macam saya guna cakap hashtag tu, support menyapoti. Maksudnya kena ada dukung-menukung. Bukan nafsi-nafsi. Sebenarnya kalau kita ni sebagai seorang Muslim, kita percaya rezeki tu daripada Allah SWT. Maksudnya tak ada masalah pun kalau kau ada orang baru yang mencabar diri kau. Pada saya sebab apa? Sebab bila seorang kumpulan yang sudah kita faham, mereka bukan senang untuk berada di situ. Sebenarnya mereka sudah establish, tak ada masalah pun. Betul. Bila ada orang yang baru datang, dia macam ada sifat-sifat macam akan terasa tergugat. Sebenarnya tak ada pun kalau kita pergi hari tu. Kita jangan lah, tak boleh cik makan lah gitu. Nasi siap, macam begitu juga. Di samping dengan orang-orang yang baru. Sebenarnya industri nasi kena bergerak, kena berubah sebenarnya. Daripada sudut sifat asobiah, nasi-nasi dan sebagainya. Sebenarnya macam saudara mula cakap tadi betul. Syarikat rakaman yang takut untuk mengeluarkan itu satu perkara. Yang kedua, kadang-kadang kita radio ni dia nak popular. Contoh macam mana nak masuk AJL. AJL ni kamu kena lagu kamu mesti popular di tiga stesen radio. Salah satunya, antara tiganya, Suria FM, Hot FM dan juga Era FM. Jika lagu ni dapat popular, baru boleh masuk AJL. Tapi macam mana nasyid sekarang ni hanya main waktu azan, nak maghrib. Prime time tak ada nasyid. Tapi sekarang ni saya respect Sinar FM. Saya cakap terang-terang ni, Sinar FM dia boleh main, contoh saya pernah dapat dengar lagu Sumayyah dan sebagainya di waktu yang prime, contoh pukul 11 pagi, 10 pagi, 3 petang. Dan lagi satu, saya tengok contoh macam IKIM FM. Saya cakap terang-terang lah, IKIM FM ni bagus. Tapi saya tak tahu, pada saya macam tak berapa nak membantu. Kalau dia kata kita ada saya cakap terang-terang lah, kita ada kualiti tersendiri. Saya pernah dengar ada satu ketiga, ni bukan saya dengar, orang dengar. Saya tengah bawa kereta, saya dengar pada pukul 3 atau 4 petang. Ada seorang penyanyi, saya tak nak sebut siapa, dia nyanyi lagu tu. Saya rasa kan, saya ni bukanlah, saya tidak sehebat telinga saudara Munif lah. Tapi saya dengar, saya kata kan, dia menyanyi sumbang tu boleh keluar radio IKIM. Sedangkan dia kata kualiti. Apa maksud dia kat situ? Maksudnya radio, TV dan sebagainya tidak memberi. Sebab tu saya cakap kualiti, pernah mereka berkata kualiti dan kuantiti. Saya kata ya dan tidak, saya cakap. Sebenarnya bukan itu saja, ruang dan peluang. Kalau kamu hanya contoh panggil Tawibi Hijaz, Robanya, itu je lah. Habis sampai kesudah, tak ada kumpulan Intisor, tak ada Haidari, tak ada. Sedangkan macam Asabul Kahfi ni antara yang baik, yang dia kata macam buat cover. Kalau kamu buat cover pun tapi tak ada orang yang support, nak jadi apa? Kan? Benda tu main peranan. Maksudnya kita, pada pandangan saya lah, antara nasyid, penasyid lama dan penasyid baru ni sebenarnya macam apa yang saya buat ni tadi, saya kolaborasi dengan Ustaz Sunil Dewani. Kerana kita orang sendiri buat satu program, tapi program tu tertangguh kerana PKP. Tapi saya kata why not kita buat satu benda yang kata orang yang tidak sia-sia dengan program ni. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Itu lagu Muhammad Hadi Kau atau MDH, singkatan MDH. Tercetus idea itu. Sebenarnya banyak main peranan, bukan sekadar kata orang tu syarikat rakaman saja. Sebenarnya TV, radio semua main peranan. Kita sebenarnya kena bergabung tenaga, bukan kita mengharapkan orang luar. Sebenarnya kita kena sokong, tak kira dia kalau dia artis lama, kita memang kita menghormati dan kita respect dia. Maksud orang yang baru ni bukan sekadar kita mengkritik atau kita macam bagi pandangan begini, maksud kita kena bagi semangat dia orang. Sebab ada manusia ni yang bila kita tegur dia akan kecil hati. Ada manusia kita kecil hati ke? Ramai macam tu ke? Pada pandangan saya, nak kecam tu tak ada masalah pun. Tapi sebenarnya bukan semesti pandangan kau benar. Kadang-kadang yang kecam tu pun dia pun tak ada track record. Cakap banyak tapi bagus ke? Kalau macam saudara Munif ni, kita boleh cakap dia seorang producer yang sangat baik. Dia mencipta lagu yang pada pandangan saya lah, bukan saya sekadar sahabat baik dia, tapi saya melihat ada beberapa lagu dia, kebanyakan lagu dia yang orang tu tak pandang pun lagu tu, tapi lagu tu boleh jadi contoh. Dia contoh lagu Evergreen, contoh macam dia buat lagu Rabi' atau Adawiyah ke lagu Sumayyah yang kita tak sangka kan, contoh lagu Siti Khadijah, lagu-lagu Sri Kandi ni yang jadi trademark dia. Sedangkan company biasa lagu cinta lah apa kan nak tekan kan, tapi saudara Munif ni dia punya kelebihan, Allah bagi kat dia dapat menyentuh jiwa orang dengan lagu dia tu. Jadi saya alhamdulillah saya banyak belajar daripada dia, dan juga macam mana cara kita nak composing dengan baik, dan dia pun banyak bagi saya apa
kritikan dan nasihat. Kalau tuan tu, saya suka saudara Munif ni, walaupun dia sahabat baik saya, dia takkan cakap macam kabur-kabur, dia akan cakap direct ke. So lebih kurang ginilah Cik Samad ya. Maknanya sokongan daripada berbagai pihak tu lah, macam pengurusan penganjuran, diorang pun nak pilih yang diorang kenal je kan, balik orang macam you cakap tadi lah kan, macam sama juga macam rancangan-rancangan besar dalam negara kita kan, dia nampak yang dalam list dia orang je lah, dalam list dia orang je. Jadi yang ni semua dia macam kata orang tu tak salah, ruang, macam ruang dan peluang tadi ya. Betul, macam orang boleh cakap dia mesti nak popular, betul, tapi okay, macam so, orang kena bergabung lah. Relax. Okey. Siapa kita mangat. Balik kepada Tuan Haji tu. Tuan Haji gelak eh. Tuan Haji relax je tempat dia kan. Okey. Dari kumpulan. Okey, kita dengar Tuan Haji. Rashid Afdaluddin. Okey. Ya. Sound. Sound tu aja, the sound. Bunyi. Bila tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang maha esa yang menetapkan, sedih rasanya hati ini bila Haji dengar saya cakap tak? Kau sahabatku, kau teman sejati. Ikhlasmu, lubur burimu bagai tiada pengganti. Sentawamu juga kan hiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Assalamualaikum. Samad dengar ke? Samad dengar tak saya cakap? Dengar. Dia even tadi dia orang nyanyi tu pun saya dengar. Dia pun tak dengar. Dengar tak suara dia? Kita kena dengar. Saya rasa dekat studio kot sebab saya dengar dia orang nyanyi tu saya dengar. Susahlah Deni Adin pun tak ada. Live streaming ni memang Deni Adin pun dia orang masuk tak boleh. Tak boleh. Saya masa dia problem. Deni Adin ni live streaming memang susah sikit. Okey, dengar suara Ustaz Somad, dengar suara nyanyi tadi. Dengar. Saya dengar suara dia orang, saya dengar. Jelas dengar kan? Dengar. Okey, tunggu sekejap. Okey, ada. Mungkin ada problem sikit juruteknik kita. Boleh ni? Okey. Ha, boleh try. Boleh dah. Mula balik. Nak suruh dia start balik tu Haji. Kalau. Bulan Abdul. Okey. Dah boleh tak? Okey. Jom, Samad, okay. Kita dengar. Tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang maha esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau
sahabatku, teman sejati. Gusti kasmu, lubur budimu, bagai tiada pengganti. Senyum tawamu, cuba katamu, menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Sahabatku, teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu. Di saat kau masih diperlukan, Tuhan lebih menyayangi dirimu. Ku pasang di atas kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang Engkau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Sahabatku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu ada di sisi. Perjuangan kita masih jauh, beribu batu. Selagi roh masih di jasad, hidup diteruskan. Sedih rasa hati ini menggendangkan kami. Bagai semalam kau bersama kami. Moga amalan kebahagiaan di kau di sana, setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para solihin, kau sahabatku, kau teman sejati. Tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Sahabatku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Okay. 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 Ha. Baik. Itu live tu ada dah ada yang recording punya ke Tuan Haji? Lagu tu? Itulah satu lagu persembahan dari kumpulan Afdaluddin. Sebenarnya kumpulan Afdaluddin hasil daripada tesis kajian saya untuk benarkah lagu-lagu nasyid dapat memulihkan seorang daripada jalan yang kurang baik, jalan yang belok kepada jalan yang betul. Maka ini hasil daripada satu kajian saya, maka timbullah ini kumpulan Afdaluddin dari sejak tahun 2005 untuk kepala Abdul Rahim. Itulah Encik Rusli. Dia dia orang memang dah ada rakam lah lagu tu. Oh, dia macam tak dengar. Dia orang memang dah ada rakam lah lagu tu. Tak ada rakam lagi. Oh, dia macam tak
tadi tu lagu baru. Lagu baru. Belum ada rakaman. Okey. Okey. Tuan Haji, cuba kenalkan ahli kumpulan. Ahli kumpulan. Seorang-seorang. Cuba kenalkan pada kami. Boleh perkenalkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peminat-peminat Cik Ed. Selamat cun. Selamat cun. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya nama jadi maaf lagi saya tak cakap bahasa Padang ni. Jadi tunggu saya. Okey tu. Habis pengajian boleh panggil bahagian-bahagian design. Bahagian design. Design. Saya nama Husni Haji Abdullah. Okey. Baik. Lepas tu sekarang saya bincang cara-cara design vendor. Okey. Seni juga tu. Media, okay. Media, yang ni penyanyi tu penyanyi social media. Media. Bukan. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Yang mana kepada saya jangan tak dapat relate. Mulai nak share 2005. Apa 2005? 2005 ni 14. 14 tahun. 14 tahun. Boleh. Ya. Deni. Semoga Deni ada saya pakai beli ahli-ahli okay. Tapi saya minat. Okey baik. Okey. Minat nasyid. Okey okey. Terus. Okey okey. Terima kasih. Sahabat saya. Bagi nama je, nama je. Bagi nama je, perkenalkan nama satu. Kami nak tahu nama je. Ya. Yes. Buat masa ni, nak tahu nama je. Muka dah handsome, okay. Nama. Nak nama je. Ya, saya Hasan Haji Usman. Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. Burhan. Yang belakang tu? Yang belakang tu, okay. Burhan. Ya, saya belakang nama. Nama Irhan. Irhan, okey. Yeah, baik. Tu drama, sebelah, drama. Saya nama Abu Hasan. Oh. Hasan, masya-Allah. Okay, selamat semua. Selamat semua kami yeah, harap nak lepas ni ada yang recording ni versi kita nak dengar Ya. Okey, sekarang kita ke kita seterusnya dengar video festival daripada Umi Aulia. Okey. Sila kita tengokkan perkembangan festival nasyid salawat. قمر سيدنا النبي قمر Huru cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Tuhan kita di sini, mengapa kita cerita bersama? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan bagaimana
butir-butir cinta air mataku teriak semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Ada tadi Umi tu ha tu. Okay, Viti. Assalamualaikum, dengar tak Umi Aulia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar, sekejap ya. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, saya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, suaranya ada kok. Ada, saya dengar suaranya. Tanya Umi-Umi. Umi-Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Apa ada, khabar sana? Dengar-dengar, insyaAllah dengar. Ya. Ini perkembangan Festival Nasyid Salawat Islamic Stream Jawa Barat 2021. Bagaimana di sana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ternyata saya bangga masih banyak anak-anak muda yang memang masih cinta nasyid dan salawat begitu. Karena sampai detik ini peserta itu sudah mencapai 70 lebih. 70 orang lebih, dan ini diminati oleh anak-anak yang masih sekolah tingkat SMA dan mahasiswa begitu. Jadi kami bangga lah. Artinya semakin semangat untuk terus menggelorakan lagu-lagu Islami di negeri Indonesia ini. Ya, alhamdulillah. Oke. Seterusnya. Sampai tanggal bila Umi? Salawat Islamic Festival ini. Ada untuk audisi nih? Untuk audisi sekarang masih dibuka sampai tanggal 20. Jadi 20. Jam 24.00 WIB itu baru ditutup. Dan insyaallah diumumkan tanggal 22, dan untuk grand final insyaallah akan diadakan tanggal 27 di GYK. Alhamdulillah tempatnya sudah ada ya untuk final. Ya. Oke. Okay. Ya, so, dalam festival Nasyid Salawat Islam itu ni, selain daripada pertandingan tu, ada acara lain lagi? Ada. Ini kebetulan untuk di Indonesia sendiri Islamic Tune itu mungkin agak beku dulu ya, stagnan. Kita mengalami stagnan dan ini baru dimulai kembali. Karena pemerintah Indonesia juga sudah mulai membolehkan, membuka untuk kegiatan-kegiatan umum begitu ya. Jadi kita semangati lagi mencari talent-talent baru, munsyidah baru, dan alhamdulillah ternyata sambutan masyarakat begitu bagus. Alhamdulillah. Dan Umi yakin festival ini adalah menjadi awal dari sebuah kebangkitan Islamic Tune Indonesia. Insyaallah. Conference. Oke. Terima kasih Umi. Kita dah sampai ke puncak. Okay, kita pun dah running dah sebenarnya dengan teknikal ya. Kita pun dah run dah terlebih masa ni sebenarnya. Ya, betul. Yeah. Tapi Cik Samak masih bertenaga juga. So terima kasih Umi dengan informasi tu ya. Sama-sama, mohon doa dari semua. Mohon doa dari semuanya agar acara ini berjalan dengan baik dan berkah hasilnya untuk kita diharap semua. Kita akan perbaiki akan perbaiki semasa ke semasa. So dia Umi juga di sana diharap berjaya ya. Kami doakan di sini berjaya. Okey, so Cik Samad.
Cik Samad. Yes, sir. Yes, sir. Kita pun dah sampai ke hujung Cik Samad. Yeah. Yes, so kita macam mana pun kita insya-Allah kita jumpa lagi lah. Insya-Allah. Kita kalau nak gulung pun Allah. Nanti takut Cik Samad gulung 2-3 jam pula ni kan. Ya, tak ada. Problem tidak overrun kan. Overrun. Ni bukan overrun, overdose. Okey, jadi ada Cik Tuan Haji. Katakan Tuan Haji. Penutup Tuan Haji, pilih aja Tuan Haji. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pula waktu masa minggu depan pula insyaAllah. Untuk malam ini, terima kasih okay, semua. Ya. Yeah. Okey, kami di sini pun ingin menutup untuk acara malam ni. Ya, yeah. Berterima kasih dengan semua yang apa yang kita panel-panel kita yang kita. Dah terkeluar daripada frame pun ada. Siapa tadi? Munif Ijaz. Munif. Oh, ada lagi. Oh, ada. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Alamak. Yeah. Muka seorang bintang ni dia keluar masuk. Ada. Setia menunggu. Terima kasih, Ustaz. Kita pun dah run time dengan. Yeah. So. Kita nak akhiri dengan video Ustaz yang. Yang terbaru, lagu apa? Ustaz, yang tadi tu. Yang mula-mula tadi kita main. Baik. Hari ni launch lagu tu. Kita akan hari malam ni dengan video. So ini Ustaz close, apa nak cakap pasal your new product ni? Okay, lagu ni dah lama. Saya cipta lagu ni, saya ingat dekat 30 tahun dah. Daripada zaman Adam Muni lagi saya dah buat lagu ni. Tapi lagu ni dimuatkan dalam album Hijaz yang pertama, Cahilahi, dan tak pernah lagi di rearrange balik. Inilah kali pertama setelah saya ingat 23 tahun lagu ini dibuat semula dengan arrangement baru dan dengan video music. Dulu pun saya tak ingat ada ke tidak video music lagu ni. Mungkin ada kot, tapi lama sangat dah kan, saya dah tak ingat macam mana. Tapi Alhamdulillah dapat buat semula lagu ni. Time PKP sebenarnya saya buat ni. Kita buat dalam Dewan. Sebenarnya lakonan-lakonan tu sepatutnya buat di luar. Tapi sebab masa tu PKP tak dibenarkan ada aktiviti di luar. Jadi kita buat semua dalam Dewan. Cumanya okay, kita beli lah. Macam soalannya benda tu berlaku di luar. Itu ilmu juga tu, ilmu tu. Okey, baik. Okay, jadi so Ustaz, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jemput lagi. InsyaAllah. Kepada yang lain-lain. Terima kasih ya. Terima kasih Samad, Umi. Tapi Herman tak ada. Herman. Herman dia line dia slow sangat. Dia cakap dia mesej. Itulah. Suruh dia lajukan sikit line dia. Okay, mari kita saksikan video. Kita dengar, saksikan video daripada Ustaz Haji Muni. Terima kasih semua yang menjemput dan beri peluang. Terima kasih. Yeah. Kala malam sunyi sepi, bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini
pergi membasuh diri untuk menghadap-Mu, oh Tuhan. Lemah lututku berdiri di hadapan-Mu, tangisanku keharuan. Hamba yang lemah serta hina, Engkau terima jua mendekati, bersimpuh di bawah duli kebesaran-Mu. Tuhan, hamba belum pasti bagaimana penerimaan-Mu dikala mendengar pengaduanku. Yakin Kau tak mengkiri, dalam wahyu yang Kau nuzulkan, Kau berjanji menerima pengaduanku, dan Kau berjanji sudi mengampunkanku dari segala dosa yang kulakukan. Dari kesalahan insan, hamba yakin pada keampunan-Mu Tuhan. Bukan tidak redha dengan ujian, cuma hendak mengadu pada-Mu. Hamba kembali nanti di sana. Allahumma.